Okay. Nah, cuma agak menarik juga ketika misalnya si Gen Z atau milenial ini khawatir, kok justru kekhawatirannya disalurkan dengan belanja atau mungkin juga mengeluarkan hartanya hari ini begitu. Itu kalau kalau nggak salah ya, saya pelajari di beberapa buku psikologi itu. Jadi setiap manusia itu punya mekanisme untuk melindungi diri, termasuk melindungi emosi, ya. Melindungi emosi ini, jadi kita itu manusia secara alamiahnya ya, kita nggak kepengen susah, Mas. Kalau berasa susah ya nggak kepengen inget. Kita kepengen inget itu momen-momen yang indah. Momen yang tidak indah, kita tidak pengen ingat. Siapa yang kepengen ingat? Ya kan? Tapi yang indah maupun yang tidak indah itu kan sebenarnya bagian dari kehidupan. Cuma manusia itu termasuk saya kepengennya yang enak-enak aja. Hampir semuanya seperti itu ya. Nah, ada kalanya pengen yang enak-enak aja, ini salah satunya berdampak terhadap doom spending ini. Jadi dia tidak ingin memikirkan suramnya keuangan masa depannya gitu, ya. Jadi dia ingin menikmati uangnya itu sekarang, karena ingin melupakan kepedihan hatinya lah ceritanya begitu. Ingin melupakan sebenarnya, itu mekanisme pertahanan diri.